Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Dwi Aryani, kelas TPPL 2C, ingin menjelaskan tentang kegiatan biomonitoring di Desa Tegorjo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu biomonitoring. Biomonitoring merupakan salah satu metode untuk pemantauan lingkungan, diantaranya kualitas air dengan menggunakan indikator biologis. Landasan pemantauan lingkungan tersebut yaitu memantau keadaan air di lingkungan agar tidak mengakibatkan dampak kesehatan bagi masyarakat di sekitarnya. Kesehatan lingkungan dapat dipantau dengan berbagai teknik dengan tujuan yang sama, yaitu mengetahui keadaan lingkungan. Jika lingkungan tercemar, maka tingkat kesehatan masyarakat juga akan mengalami penurunan. Dengan demikian, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, maka diperlukan pemantauan kesehatan lingkungan. Salah satu bagian pemantauan kesehatan lingkungan yaitu pemeriksaan kualitas air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga. Jika perairan tercemar, maka sebaiknya tidak digunakan untuk keperluan memasak atau untuk minum air, karena dapat membahayakan kesehatan. Biomonitoring merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk pemantauan lingkungan. Contoh pemantauan lingkungan diantaranya yaitu pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis berupa keberadaan bakteri Escherichia coli di perairan. Jika terdapat bakteri Escherichia coli, maka dapat dipastikan perairan tersebut tercemar tinja dan sebaiknya tidak dipakai untuk memasak atau meminum air. Gambar di atas merupakan Sungai Botri. Sungai Botri merupakan salah satu sungai di Provinsi Jawa Tengah Indonesia dan merupakan sungai terbesar di Kabupaten Kendal. Sungai Botri mengalir dari selatan ke utara. Landasan pemantauan lingkungan antara lain yaitu yang pertama, mengawasi tingkat kebersihan air yang digunakan oleh masyarakat. Dan yang kedua, mengantisipasi pemakaian air yang tercemar sehingga dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, memperoleh informasi tingkat kesehatan lingkungan serta masyarakat di daerah tertentu. Contoh pemanfaatan pemantauan lingkungan berupa pemantauan kondisi air Sungai Botri dengan indikator biologis sebagai berikut. Yang pertama, mencegah pemakaian air yang tercemar bakteri untuk kebutuhan rumah tangga. Dan yang kedua, mencegah kontaminasi pada masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, meningkatkan kewaspadaan masyarakat mengenai pemakaian air bersih bagi kehidupan. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Problem lingkungan yang sering muncul di daerah Kendal terkait kondisi air yang tercemar bakteri yaitu yang pertama yaitu pembangunan septic tank yang terlalu dekat dengan sumur atau sumber air. Yang kedua yaitu adanya warga masyarakat yang melakukan buang air besar di sungai. Yang ketiga yaitu masih ada masyarakat yang membuang sampah di sungai. Dan yang keempat yaitu adanya warga masyarakat yang menggunakan air sungai untuk keperluan rumah tangga. Strategi pengembangan pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan yaitu antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengupayakan tempat MCK yang layak bagi warga yang belum memiliki tempat MCK. Dan yang terakhir yaitu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya kebersihan air. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.